sesolan ini. Ini dari kemarin. Hanya kemarin tuh bentuknya kayak busa-busa sabun kayak gitu aja. Tapi hari ini mulai kanker. Biasanya kalau solar dia di, dia betul ini solar mengambang dia. Ya, ada yang itu ada. Padahal ini laut loh. Sebanyak ini. Ini kayaknya bocor. Kira-kira bocor apa ini, Pak? Bukan dari kapal ini kayaknya. Benar-benar parah laut sampai sana ini. Iya, kalau PLN enggak mungkin ini, soalnya kan muaranya di sini lebih banyak. Di PLN itu hanya apa kayaknya ini kalau bahan bakar lain ini kena api langsung nyulut ya. Lanjut perjalanan. Sahabat Mojo Insight, kita kembali menyiarkan langsung. Saya sekarang tengah berada di booth yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima. Dan kami keliling ingin memantau sejauh mana dan seberapa luaskah dampak dari tercemarnya limbah yang ada di sekitaran sini. Ini masih di wilayah Pantai Lawata. Dan tadi ada informasi terbaru yang masuk, ada semburan minyak konon, makanya kami ingin memastikan. Nah, ini seru sekali. Kalau dilihat dari jauh, ini seperti halnya pasir-pasir yang ada di gurun pasir ya. Saya awalnya menduga kiriman dari Terima Kasih para netizen, menduga awalnya adalah pasir yang ada di sekitaran pantai. Namun ternyata ini adalah limbah, parah sekali. Nah, ini sudah kayak model minyak. Ini ada masyarakat, para pengendara khususnya, yang tengah melihat langsung bagaimana suasana dari limbah ini. Baik. Nah, ini modelnya yang tidak tercemar dan sudah ini. Ini kontras sekali. Berbentuk jelly, pemirsa. Dan ini cukup berbahaya, ikan-ikan yang ada di sekitar sini tadi, kayak model ini yang depan saya ini sudah mati semua, rata-rata.